السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب لي صدري ويسر لي بعد para pemirsa MTSA channel rahimakumullah alhamdulillah mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini masih mentakdirkan kita dapat berada dalam suasana ibadah yaitu masih dapat menjalankan rutinitas kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu dan semoga kiranya tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang istimewa. Yang kedudukannya sebagaimana kedudukan fungsi kepala pada satu batang tubuh manusia, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Kitab Suci Al-Quranul Karim, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada satu saat, ada satu waktu, ada satu malam di mana ketika kita beribadah di dalamnya maka nilai ibadah itu menyamai nilai ibadah ketika kita melaksanakan ibadah seribu bulan di luar Ramadan yang kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Ini malam termasuk malam yang menjadi salah satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya begitu banyak perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dan di dalam setiap amal ataupun aktivitas kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun, setidaknya ada satu magolah ataupun kalam hikmah yang bersumber dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Umar ibnul Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittatin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan enam perkara di balik enam perkara. Yang pertama Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan Kata marido pi ta'atin Yang pertama adalah perkara yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Allah menyembunyikan ridho Di dalam setiap perbuatan ta'at para hambanya Kenapa ridho disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap perbuatan ta'at para hambanya dan nas agar manusia bersungguh-sungguh dalam semua ketaatan apakah itu ketaatan yang bersifat jasmania ataukah itu ketaatan-ketaatan yang lain seperti ketaatan yang dilakukan dengan mengeluarkan materi perkara ridho disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala Intinya agar kita tidak menjadi manusia yang berlaku sombong Dengan amal baik Dengan ibadah atau perbuatan toat yang kita lakukan Agar kita jangan sekali-kali Melecehkan atau meremehkan Seringan apapun, sekecil apapun perbuatan toat yang dilakukan oleh orang lain Dan juga menjadi Motivasi buat orang-orang yang mungkin dapat beramal dengan materi tidak dapat beramal dengan banyak, tidak dapat berbuat kebaikan terlalu banyak, tetapi setidaknya ini menjadi motivasi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah menimbang amal seseorang itu, menentukan nilai terhadap amal seseorang itu dari banyak atau sedikitnya, tetapi melainkan sejauh mana kadar ukuran keikhlasan dalam melakukan suatu amal tersebut. Kemudian yang kedua wa kata ghadab bi ma'siyatin. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala kata Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat para hambanya. Intinya agar manusia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat seringan apapun perbuatan maksiat maka tidaklah layak untuk dilakukan buat seorang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buat orang yang mengaku beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi <tik> wasallam. Maka tidaklah layak untuk seseorang menyepelekan seringan apapun perbuatan maksiat. Karena kita tidak pernah tahu. Di mana murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar di antara sekian banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, dan jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan yang salah yang sifatnya cuma sekedar sebuah dosa kecil, karena bisa jadi di situlah terdapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan kita dari awal tadi karena ini berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan agar kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk diisi dengan ibadah, beramal saleh waqatamalailatal qadri pisyahriramadan. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan jatahi dan nasbi ekhya ijami syahri ramadan bilang ibadah. Intinya agar umat manusia bersungguh-sungguh mengerahkan semua upaya untuk memanfaatkan Ramadan diisi dengan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna ajrun nafli ke ajril fardi fi Karena sesungguhnya balasan pahala ibadah ibadah sunnah itu menyamai sebagaimana pahala ibadah yang fardu pada bulan-bulan di luar Ramadan. Subhanallah. Maka bersungguh-sungguhlah dan bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, pada hakikatnya, adalah sebuah ibarat seorang tamu yang terhormat. Kita, kalau di rumah kedatangan tamu orang yang kita anggap terhormat, maka dengan segala upaya kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik jamuan, pelayanan, penerimaan dengan semua yang terbaik karena kita menganggap ini tamu adalah orang yang terhormat. Maka begitu pula ketika Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Sudah selayaknya kita perlakukan Ramadan sebagaimana tamu kehormatan diperlakukan Ramadan dengan baik. Tidak sedikit orang-orang yang mereka lengah dengan kehormatan Ramadan. Apalagi begitu Ramadan sudah lewat seperdua yang pertama. Begitu Ramadan sudah lewat ya, seperdua yang kedua. Di mana aktivitas dan fokus pikiran masyarakat sudah banyak beralih ya. ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, mall, supermarket, dan lain sebagainya. Orang-orang kadang-kadang terlalu lengah dengan diskon yang ditawarkan oleh mall-mall dan supermarket demi merayakan hari raya mereka. Tetapi sesungguhnya ketahuilah, wahai saudaraku, sesungguhnya hari raya itu yang sebenarnya adalah buat mereka yang telah memperlakukan Ramadan dengan terhormat. Sadarkah kita bahwa di bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan diskon buat kita Untuk mendapatkan sorga dengan harga yang murah Tidak ada amalia amalia sunnah mendapatkan nilai Sebagaimana balasan pahala amaliyah yang wajib Kecuali hanya di bulan suci Ramadan Maka jangan kita menjadi orang-orang yang lalai ya, Yang disibukkan oleh sesuatu yang bersifat ungkapan kegembiraan Demi merayakan hari raya Apalagi saat ini kita berada dalam keprihatinan masih berada dalam uh, paparan uh, virus uh, COVID-19, maka selayaknya kita jadikan Ramadan ini sebagai uh, wasilah untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kehormatan Ramadan, menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Wakatama Aulia Ahu Pima Bainan Nas. Yang keempat kata Sayyidina Umar Ibn Al-Hattab radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para walinya Di antara manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat Kenapa? Kaila yahtakiru ahadan minhum Wa kayyatlubud du'a'a minhum Raja'an ayyusadipul wali Fala yajuzu li syakhsin ayyahkira ahadan minan nas Li annahu la rubbama huwa min awliya'ihi ta'ala Subhanallah Ya maka supaya manusia Kenapa para wali itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaan mereka di tengah-tengah umat manusia, supaya manusia tidak menyepelekan salah seorang di antara orang lain yang ada di sekitar mereka, dan supaya kita selalu berusaha untuk minta doa kepada setiap orang-orang Muslim yang kita temui, karena bisa jadi orang tersebut yang kita jumpai ternyata derajatnya kedudukannya adalah wali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak layak bagi seseorang untuk menghinakan orang lain karena bisa jadi orang itu kedudukannya adalah waliun min aulia taala kedudukannya adalah wali di antara para kekasih kekasih wali di antara wali wali Allah subhanahu wa taala kita barangkali kadang-kadang menilai seseorang cuma sekedar tampilan fisik semata-mata atau tampilan pakaian semata-mata atau barangkali dari kita melihat seseorang bagaimana seriusnya dia hadir di masjid bagaimana seriusnya seseorang dalam membaca Al-Qur'an, bagaimana seriusnya seseorang ketika sedang berzikir sambil bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan wali itu adalah orang-orang yang tertutup Orang-orang ya. yang identitas-identitas kewaliannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia justru menjadi wasilah agar terkabulnya doa orang-orang yang sudah terkenal sampai dikatakan dalam satu ungkapan Uh, kamin mashur bi barokatim mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur dengan doa-doa mereka yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena ditunjang, karena disokong oleh doa orang-orang yang mastur, doa orang-orang yang tertutup kesolehan mereka, doa orang-orang yang tertutup ketenaran mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun orang-orang di bumi banyak yang tidak mengenal mereka, tapi makhluk Allah di langit para malaikat justru banyak yang kenal kepada mereka. Maka jangan sampai kita sekali-kali menganggap orang lain yang ada di sekitar kita dengan pandangan remeh. Kenapa? Karena bisa jadi kedudukan orang tersebut adalah wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan wa katamal mauta fil umri. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kematian di dalam umur yang kita jalani. Ya. Peyambaghi na ahadin ayyastaidda fi kulli ibadat maka buat seorang yang beriman sudah selayaknya agar mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kematian pada setiap waktu dengan memperbanyak ibadah dengan memperbanyak usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena bisa jadi kematian itu akan datang secara tiba-tiba sebab kematian sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah la ya'ti fi sinnin wa makanin maksus, wa zamanin mahsus kematian tidaklah datang menunggu usia yang khusus kematian datang tidak menunggu tempat yang khusus dan begitu juga kematian tidak menunggu waktu yang khusus tapi kematian bisa terjadi tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka sudah selayaknya sebagai seorang mukmin Ya. untuk mempersiapkan diri dan memperbanyak bekal untuk menyambut terjadinya kematian karena sesudah kematian akan ada kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya kenapa seorang sahabat dari golongan Ansor datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasil aqyas? Siapa orang yang paling cerdas dalam kehidupan ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Aqyasun nas, aksaruhum lil mauti zikran wasti'dadan, ulaikal aqyas." bahwa orang yang paling cerdas di antara manusia adalah siapa di antara mereka yang paling banyak untuk mengingat kematian dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan sesudah matinya. Ula ikal akyas. Maka jadilah orang-orang yang memanfaatkan nikmat umur dengan baik karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Sayyidina Umar al Khattab mengatakan, "Wa bis salawat." dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemuliaan salatul wusta di dalam semua salat-salat fardu yang lima waktu. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salatul asar, maka tidak menutup kemungkinan kemuliaan salat-salat yang lain bisa menjadi melebihi kemuliaan salatul wusta daripada salatul asar. Intinya agar kita memanfaatkan setiap salat-salat fardu itu dengan bermunajat sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mensia-siakan menjadi orang yang mampu memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi manusia yang mampu menjaga salatnya dalam kondisi tepat waktu menjadi manusia yang mampu untuk menjaga salatnya dalam kondisi berjamaah maka ini adalah identitas ciri seorang muslim yang baik yang sadar akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi sesungguhnya perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kehidupan kita. Apakah itu yang berkaitan dengan diri kita yang bersifat ucapan, yang bersifat amal perbuatan atau rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang lain. Oleh karena itu, karena ini merupakan perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan sebaik-baik mungkin agar kita manfaatkan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dengan rahasia yang sudah diberikan informasinya kepada kita oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam kalam hikmahnya tadi mohon maaf atas salah dan khilaf mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajmain tsumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh